City Car ini mulai harga 40 jutaan ya, untuk City Car ada ya, 40 jutaan itu. Selamat datang kembali di channel Daily Mobil by Joko Motor. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama kami di mobil.id, review mobil bekas berkualitas. Nah, kali ini kita mau mereview ya, mau mereview showroom mobil bekas yang paling murah, terus paling lengkap juga. Unitnya lengkap Apple ya, ada semua unit banyak banget. Kita review ada sekitar 50 unit banyak banget. Ada yang dari mulai harga 40 juta, 50, 60, sampai 300 juta ada. Kita lengkap Apple, 2 baris, 3 baris, transmisi manual, metik, ada semua. Unit ini di sini ya, mobil-mobil siap pakai semua, nggak ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Pokoknya selengkap Apple mobilnya, ada promonya juga, ada yang DP murah 9 juta, terus DP 15 juta, 20 juta, banyak banget. Pokoknya tinggal pilih aja, angsuran mulai dari 2 jutaan. Kalau mau cash, kredit, tukar tambah pun bisa sama semua unit. Tukar tambah semua unit bisa gitu ya. Langsung nih kita coba cek satu persatu mobilnya. Ini kita seperti ini ada ready Honda Mobilio tipe E ini tahun 2014. Ini cuma 130 jutaan nego. Ini cash kredit tukar tambah bisa. Terus ini ada lagi nih, BRP 2016 tipe E warna hitam, pokoknya masih full ori ya, masih gagah ya. Kalau ini mobil cuma 169 jutaan nego. Nih, terus ada lagi. Nah, ini yang suka mobil-mobil Xenia tipe R tahun 2016. Ini murah aja 120 jutaan nego. Ya, ini pokoknya masih apikabel 2 baris, ini 3 baris ya, 3 baris masih full ori semua mobilnya. Aman. Terus ada lagi nih, R3 tahun 2014 ini ya. 2014 ini cuma 100 berapa ini ya? 130-an ya, 130 jutaan nego ini ya. Ini baru masuk. Terus ada lagi nih di sini Mobilio tipe RS tahun 2016. Ini cuma 150 jutaan nego nih. RS tipe tertinggi, pokoknya itu gagah Apple ya, mobil masih mantep banget. Terus ada lagi di sini. Nah, baru masuk Toyota Avanza tahun 2013-an. Ini cuma 120 jutaan nego lah. Enggak sampai 130. Ini masih nego juga. Ini ada juga nih di sini nih, Chevrolet Trailblazer, ini sudah diesel, mesinnya diesel. Ini pokoknya kayak Fortuner Pajero gitu ya modelnya, ini gede Apple ini. Ini tahun 2016 160 jutaan nego ya. Nih. Nah, terus ada lagi nih. Ini LGX ya. Ini LGX tahun 2002. Ini cuma 70 jutaan nego. LGX ini pecinta bapak-bapak, pokoknya mantap banget kalau mobil ini. Ini masih full ori semua mobilnya ya. Masih pokoknya 3 baris, AC-nya juga double blower. Nah. Terus ada lagi nih di sini. Ini Terios tipe R. Terios R ini tahun 2018 ini cuma 190 juta nego. Ini yang sudah all new ya, sudah all new, lampunya sudah facelift nih. Sudah facelift kayak Innova Reborn gitu ya ini ya. Tapi yang versi Denoban yang konde juga kita ada, nanti kita sepilkan. Ini cuma 190 juta nego. Terus ada lagi nih di sini. Ini SGX. Kalau itu LGX, ini SGX ya. SGX ini cuma tahun 2000 ya, tahun 2000 ini cuma 60 jutaan ya, 60 jutaan nego. Terus Terios nih, nah ini Terios tipe yang lama, ini yang gendong ban, kalau itu yang tipe baru ya, all new. Nah, Terios ini tahun 2010 ini cuma 110 jutaan nego. 110 jutaan nego ini masih, kok kondisinya apik banget ya. Velg masih ori, terus sudah ada roflennya juga, ban cadangan di belakang masih nempel juga. Oke banget. Terus ada lagi ini Terios tahun 2015. Luxio ya. Ini ada Luxio tahun 2015, 140 juta nego. Ini mobil-mobil yang bisa buat berniaga, berkeluarga, pokoknya cocok banget nih. Pokoknya mau difungsikan buat apapun, Luxio enak banget. Karena kabinnya luas, terus ya kondisinya enak banget juga. Nggak perlu ragat banyak ya. Nah, ini di dalam dulu ini ya, gitu ya, di bagian dalam. Soalnya ini kita banyak banget mobilnya, jadi sampai di mana-mana pun ada gitu ya. Nih Pajero, yang suka Pajero ini tahun 2008, ini cuma 200 juta nego. Ini platnya juga masih panjang banget, pajaknya juga sampai tahun depan.
ini baru banget dipasang. Ya kondisinya masih mantep banget, dalamnya masih full ori. Terus di sini ada Honda Stream. Honda Stream tahun 2008. Ini cuma 90 juta nego. Ini audionya semantep Apple Pioneer ya. Di belakang itu di bagian bagasi udah full audio. Gede banget audionya. Kalau di sini ini ada, di sini ada Innova V-Ribbon. Ini V-Ribbon tahun 2016. Ini cuma 250 juta nego. Ini pokoknya mantap Apple. Di sana ada lagi, ada Innova lagi tuh. Di sana ada tahun 2014. Manual Matic ada juga. Harganya mulai 170 juta nego. Nah, kita langsung ke speakernya aja ya. Speaker. City car ini mulai harga 40 jutaan ya, untuk city car ada ya, 40 jutaan nego. Nah, tampilannya pokoknya gari, kayak milih lah, Arab Singdi. Ada Brio, nih, Brio ini tahun 2009, ini yang tahun 2019 tahun 2019 ya, tahun 2019 ini 150 jutaan nego ya, 2019 nih. Ini yang sudah on new ya, yang sudah on new. Nah, terus ada lagi ini S-Over ya, tahun 2008. Ini cuma 80 juta nego. Nih, S-Over. Oke, sing seneng mobil-mobil Suzuki ini cocok banget. Karena ini dimensinya besar. Terus di sini ada Ayla ya. Ayla ini tahun berapa nih? Ini yang tahun 2016 apa ya? Ini 110 juta nego. Sekitar segitu, enggak sampai 110 nego. Nih, Brio ini yang Brio versi ini ya. Papak lah ya. Kalau yang itu kan yang only ya. Ini cuma 120 juta nego tahun 2016. Ini Matic, Brio Matic warna hitam. Yang suka warna hitam cocok. Terus ada lagi ini Ayla ya. Loh, sama ya. Oh iya. Ini berarti Ayla ini, ini yang 90 jutaan apa ya? Ini yang 90 jutaan nih. 2016 ya. Ini ya. Loh, bentar cek daftar stok aja. Soalnya Ayla itu ada 2 unit. Ini 2015 ini. 2015 ini 90 juta nego. Soalnya ini gagal Apple ya. Udah rupanya casing tahun 2017 ya. Ini 2000 berapa ini tadi? 2015 ya. Ini 2015 ini 90 juta nego. Nah, terus yang ini 2016 ini 100 juta nego ya. 100 juta nego itu 95 juta. Nah, terus ada lagi ini Honda Jazz ya. Honda Jazz ini cuma 150 juta nego. Ini 2014. Terus ada lagi. Nah, ini Agya 2017 ini 110 jutaan. Nah, ini ada Agya, Ayla, ada semua lengkap Apple. Agya, Ayla, Brio semua ready. Honda Jazz ada juga. Honda Jazz 2016 ini semua RS ya. Terus gagal Apple, Triptonic, transmisi Matic, warna abu-abu. Ini paling banget dicari ya sama warga-warga Indonesia. Ini cuma 200 jutaan nego. Sinikar di sini lengkap ya. Kalau kepengen yang roda 3 ada juga tuh. Roda 3 motor-motor sing hobi lah ya. Kayak motornya siapa sih ya? Banyak lah. Yang V6. Ya V16. Pokoknya banyak banget motor-motor sing gagah-gagah ada juga kita. Nah, ini unit-unit yang udah terjual nih. Biar pikiran, wah terjualnya banyak apa enggak sih ya? Banyak banget nih. Ini yang siap kirim ya, siap kirim udah laku semua. Ada Avanza ya, udah din ini, udah din semua. Ini di sini udah terjual semua ya. Nih 4 unit tinggal diantar. Kemarin ada banyak sih, 10 unit ya yang dijual. Terus nih belum terjual. Ini Toyota Rush tahun 2015, 140 juta nego. Nih Rush udah lamanya prosektor warna putih padang banget, gagah banget. Ini Rush konde. Interiornya masih full ori semua. Pokoknya ini mobil mewah banget nih. Mobil mewah banget, ini sudah full upgrade juga ya. Mantap banget ini mobil. Murah aja, ini bisa cash credit, tukar tambah pun juga bisa. Nah, kalau di coba cek di garasi belakang ya, ada juga. Nah, kalau ini ada unit-unit kita lagi, ini yang baru-baru masuk ya di sini. Nah, kalau di sana itu buat servis ya. Servis resmi di mobil Joko Motor Group. Ya bisa beli spare part juga bisa ya. Beli spare part Astra, Hyundai, pokoknya semua spare part kita ready. Yang dari yang
standar sampai yang ori ada semua. Pokoknya murah-murah harga pabrik ya. Nih, servis bisa juga. Kalau beli mobil di sini gratis servis selama 1 tahun ya. Ada juga nanti vouchernya. Nih, Brio merah tahun 2016 ini 2016 ya. Cuma 129 juta nego. Kemarin sudah turun harga 120-an ini ya. Nissan Mark juga ini masih ready ya. Nissan Mark ini masih ready tahun 2015 ya. 2015 100 jutaan ya. 100 jutaan nih, murah banget nih. Warna putih gagapol 100 jutaan nego. Terus ada lagi ini Avanza. Ya, Avanza 2016 ini matic. Ini cuma 140 jutaan nego. Warna putih matic, mungkin masih responsif banget. Kalau yang kepengen sedan ada juga nih di belakang. Honda City ya, Honda City tahun 2008 ini cuma 80 jutaan nego. Bisa cash, kredit, tukar tambah pun bisa juga. Honda City ini yang suka-suka sedan guys, cocok banget Honda City. City Matic ya. Terus ada lagi itu tuh. Itu mobil yang 40 jutaan. 40 jutaan nego, tapi ini lagi di salon ya. Di salon 40 jutaan nego nanti ya kita display kalau udah ready ya. Ini plat R lokal ini 40 jutaan nego. Terus itu ada Grand Livina tahun 2011 ya, 13 sampai 11 ya. 11 ya. 11 ini 90 jutaan nego. Nih, Grand Livina ya, yang pakai ini Grand Livina. Oke, terus ya tinggal pilih aja ya, tinggal pilih terus main-main ke sini bisa ya cek unit lah, cek semua unitnya boleh satu persatu dijajali kafe test drive, terus cocoknya yang mana dua baris tiga baris pun oke banget. Nah ya cash ya kredit tukar tambah pun bisa, pokoknya sama semua unit bisa cash kredit tukar tambah pun bisa, mau servis juga bisa, ini unitnya bisa diservis di sini gitu bisa. Terus ada tempat ruang tunggu yang nyaman juga ya. Sambil lihat mobilnya di servis bisa ada ruang tunggu juga. Nah ruang tunggunya ini sangat nyaman ya, ruang tunggunya sangat nyaman, terus free soft drink juga ya, ada juga tadi customer yang kesini gitu. Nah terus kalau mau spare part ya, ini ruang spare part jadi terkunci ya dengan aman ya. Ruang spare part ini Astra, terus ya Toyota, Daihatsu itu ready semua spare partnya di sini. Hyundai pun ada juga ya. Hyundai dari ya pokoknya lengkap lah, semua spare part kita ready. Tinggal mau yang standar atau yang ori gitu ya. Harganya kita juga paling murah karena kita ya distributor Astra ya, paling terpercaya di Jawa Tengah ya. Pokoknya tinggal apalagi ya, nggak usah bingung ya. Pokoknya di sini bisa misalkan mau nitip pajak perpanjang pun bisa, karena kita ya wisata otomotif ya di Purwokerto, kita buka sampai malam pun ya, showroomnya ya, showroom di mobilnya buka sampai malam, kalau bengkel sampai jam 5 sore gitu ya. Oh lengkap banget, langsung aja main ke dealer kami ya, ada di Jalan Parhaban nomor 83 Tanjung Purwokerto.